Nah ini bang nih, nih kita mau pakai jajanan yang belum ada ini bang. Belum ada yang dagang nih. Dari mie sakura doang bang. Kalau modalnya ini mah kecil, untungnya gede bang. Ini modalnya cuma 6.000 perak, bukan 207 triliun, bukan ya. Ini mie tiga ini bang nih, ini belinya 6.000, ini jadi banyak nantinya. Abang mah jangan khawatir, belum ada di mana-mana. Kapan pak diolah, dimasak? Ya itu sih nunggu air ngerebus. Nah ini saya turun-turunin dulu nih. Ini ada endog, ada apa aja tuh kan bahan-bahan. Bang, sebutin kesini. Oh, nih ada endog nih ya. Yang pastinya ini bukan endog soang, ini adalah endog ayam ya kan. Ini sausnya kita pakai saus sambal dulu yang ada ya. Yang murah meriah. Lah ini kita pakai mayonis buat toppingannya nanti nih. Berarti ini mah pokoknya aja ini. Ini pok. Ini pokoknya aja. Kalau ini mah nanti mentek ke istri. Telur mah di kulkas ada, ya kan? Kalau yang nggak punya telur mah. Ini bisa ya? Bikin sendiri, Lidi. Berarti ini bahas tentang pokoknya aja. Pokoknya aja. Modal 6.000 nggak harus 270 triliun, nggak harus. Kalau 270 triliun. Ya orang Indonesia bisa dagang semua. Gimana? Ya iya, coba kalau dibikinin gerobak. Nggak kontaineran. Ya bang ya, coba kalau dibikinin gerobak. Jadi berapa apa nggak makmur Indonesia? Ini ide usaha terbaru ini mah. Bapak jangan ngomong dulu ya kalau saya lagi ngejelasin. Kata saya mah mending diem ya kan. Mending diem nih. Dari modal 3 bungkus mie sakura ya yang didatangkan dari Jepang ya kan. Nah kita langsung cus aja ke dapur. Ininya aja bumbu mah nanti gampang. Nih bang nih. Ini airnya udah mendidih. Nah ini tinggal dikupas. Caranya ngupas kayak gini, nggak harus diliatin juga bisa yang lainnya gitu. Nah ini kan ada bumbunya di dalam. Nah usahakan kita usaha itu yang tidak menggunakan minyak. Jadi untungnya nanti bisa gede. Minyak kita taruh sini tuh, nggak usah dipakai. Nah gitu, dibuang. Nah ini direbus lagi gitu. Cara ngerebusnya ini cuma kayak gini doang, kayak biasa orang masak mie gitu. Tapi gak pakai bumbu gitu biar lebih hemat. Bumbunya mah terserah, gak usah pakai aja kata saya mah. Tuh kan ada yang masuk. Tuh. Biarin Pak itu yang masuk, Pak. Biarin nanti kan disaring. Tuh. Ambil aja, buang. Tuh. Dah, kan? Udah melonyot. Kalau udah melonyot, 3 bungkus nih Pak ya? 3 bungkus nih. Sebungkusnya berapa duit Pak? Ini 2.000 perak sebungkusnya. Yang satu bungkus ini, yang saya sudah bikin itu, jadi 25.000. Jadi ini jadi 75.000. Ini bahkan tutorial ya Pak ya? Ya ini mah kan tutorial. Kalau udah habisnya banyak mah mau satu... mau satu kontainer juga nggak masalah kalau yang udah habis banyak mah. Ini biar teman-teman nggak gagal paham. Nggak gagal paham ini mah. Ini Pak, Bapak diem dulu nih. Nih cara ngerebusnya nih. Nih ya kelenturannya dilihat dong. Ya kan. Nanti kalau kelenturannya nggak dilihat, orang bikin salah. Pas digoreng ngebranyai. Gitu. Menyala gitu kan. Bahasa mana itu Pak ngebranyai? Ya nggak tahu saya juga. Itu mah, nah baru kita saring bang. Cara penyaringannya pun mudah. Itu. Oke itu Pak. Iya tuh. Oke. Ini udah nih lihat. Ini dulu dilihat tuh udah ya. Batas kayak gini aja ya. Tuh, jangan terlalu mateng kalau kata saya mah. Gitu. Kalau terlalu mateng blonyot. Blonyot nanti digorengnya ngebranyai. Gitu. Gitu. Dah nih bang nih tuh. Kelihatan nggak ge? Tuh. Jangan deket-deket, panas. Ini wadahnya kecil amat, Pak. Apa? Penyaringannya. Ini kan biasa buat nyeduh yang banyak. Masa tutorial mau satu kontainer? Maksudnya... Ya. Jadi persiapannya perlu? Perlu lah. Kecil ge, maksudnya gede teuing. Oh, ininya gede teuing, nggak apa-apa. Ini mah buat contoh. Buat contoh. Ini mah buat contoh tuh. Udah, tinggal di ayer-ayer. Nanti biar dingin, maksudnya. Biar sampai nggak kelet gitu ininya tuh. Nah biar cepat kita kipas. Kipas ini enggak? Iya, kipasnya kemana Pak? Ya ini yang kipas bagus nih, legend nih. Kita kipas ke sini. Gelap nggak loh? Gelap. Iya, dinyalain lampunya tuh. Kita kipas
Itu emang kipasnya agak miring sedikit ya, Pak? Iya, miring kayak sayanya. Saya juga kadang lagi oleng mah miring-miring, Pak. Tuh, itu tangan kosong, Pak. Apa? Gituin. Iya, panas ini, Bang. Tuh. Dah, biar dingin dulu. Biar nggak nempel-nempel gitu. Kalau kering itu kita buang apa? Yang nempel-nempelnya itu agak kering sedikit. Nah, baru kita hilangin dulu. Baru kita ngambil ke tahapan langsungnya ke perbumbuan. Itu, Ge. Itu orang cerdas mah. Saya mah cerdas, Bang. Tinggal dipecahin aja, Bang. Telurnya. Tuh. Memang udah retak ya kan, kita belinya telur retak biar modalnya irit loh. Yang jadi murah gitu. Yang murah, jadi 1000 perakan. Tapi bukan telur bis. Bukan. Dok calang, bukan. Ini mah begitu nelor ayamnya lari pecah. Saya beli, murah harganya gitu. Gitu tinggal dipecahin doang. Tuh, Abang mah tempat sampahnya dijauhin. Abang jangan deket-deket, Bang. Ini harus egenis bikin dagangan ini mah. Iya kan? Beda dari tempat lain ya, Bang. Ya, iya. Tuh, bagus. Badannya yang kuning biar kelihatan telurnya kuning banget. Iya, oh, iya. Tuh. Ini doang udah. Tiga aja ya kita pakai. Ini tiga gini juga udah banyak bener nih, sisa dua. Nanti ya duanya mah buat digoreng. Untungnya udah banyak. Ya, ini mah udah untung doang. Nih, tahu kan bumbu kecerdasan. Iya kan? Anda cerdas adanya Miwon. Tapi sekarang, Sasa. Iya kan? Tuh. Seuprit aja gitu. Cukup kan? Nah ininya nanti diicip-icip aja nih. Sepucuk sendok. Tuh, dah. Udah gitu doang, Bang. Bumbunya. Diaduk-aduk. Tuh. Diaduk-aduk. Mau bikin telur dadar ya, Pak? Hampir mirip telur dadar. Tuh. Ini doang. Udah. Nah, udah nih, Bang. Tuh. Udah dimasukin ke dalam botol, kita kocok botolnya nih buat badah ini. Tuh, tinggal kita saring. Kalau yang nggak bisa numpain kayak gini mah pakai torong ya. Saya mah nganjurin. Berarti kalau bapak mah udah biasa ya? Ya udah biasa, udah pinter saya mah, ahlinya. Turunan orang pinter mah beda ya, Pak? Ya iya, turunan orang cerdas, Bang. Kalau orang pinter mah banyak, Bang. Iya kan? Banyak. Gimana? Jarang. Yang cerdas, Bang. Jarang. Nggak harus pinter orang itu. Yang penting cerdas. Gitu ya, Bang. Ya, iya. Iya kan? Sintayong tuh kesukaannya ini. Telur. Telur sama mie sakura. Iya. Yeah. Kesukaan Sintayong tuh telur. Jadi tenaga yang sudah terbuang juga apabila mengkonsumsi telur, kita makan telur tuh jadi kembali lagi. Iya kan? Ini legend. Udah kemana-mana ke sohornya ya, Pak ya? Ini biar kecil tapi untungnya 270 triliun dari kewali ini doang. Bukan hasil korupsi tapi ya 270 triliun dari hasil dagang. Jelek-jelek kayak gini juga ya. Iya. Halal ya, Pak ya? Yalah. Ya, bukannya salah, Bang. Abang diem aja. Tuh minyak tuh. Oh iya, ini minyaknya. Tuh, curahin yang minyak tadi. Tuh. Minyak goreng ya, bukan minyak jelanta. Iya, minyak goreng ge, Bang. Masa make solar? Kalau ngomong lo enggak pakai aturan, Abang yang satu itu mah. Masa make solar kita bikin makanan? Udah kayak bemper apa aja perut saya ya kan? Sambil nungguin minyak panas, Bang. Taruhin ini. Tuh, masukin ke sini lagi. Badah yang tadi jangan dibuang walaupun udah badah sompel ya kan? Tuh. Dah. Ribet, Pak. Pindah-pindah. Siapa? Banyakin tempat, Pak. Ya iya, makanya enggak harus sih. Ini mah buat ngocok aja. Sebenarnya mah ngocoknya pakai ini saya seharusnya mah. Mulai ini, Pak ya. Ya coba dulu minyaknya udah mau belum. Oh, gitu. Nah, tuh. Ya. Tuh, gitu. Kita percobaan telur dulu, udah kegulung semua belum? Nah, tuh ya, telur udah kegulung. Iya, kalau ini mah telur gulung. Nah, sekarang kita pakai mie, ya kan? Nih, pakai mie. Bayangin nih,
kalau kita pakai mie kayak gini, ya kan, tinggal ditambahin aja mie, tinggal masukin. Tapi harus cepet, kalau mie ini beda dengan bihun, gitu. Oh, jadi. Jadi gerakannya harus. Harus cepet, harus digerobak. Tuh, kalau ini mah gampang bang tuh. Tinggal tambahin. Beda, kalau itu kan bihunnya dulu, kalau ini mie-nya terakhir. Balik, ya, balik sama tuh. Sama telur gulung biasa. Nah, sama telur gulung biasa tuh. Mie bihun terbaru tuh. Ini apa ya? Ya terbaru tuh. Tuh. Caranya mah gitu doang, gitu loh. Tuh. Mie satu ge ya jadi banyak. Ini mah sabrek-abrek gak habis orang sekeluarga mie satu ge. Tuh. Apa enggak menjanjikan? Gak ada yang jual kayak gini ya? Ya belum, belum ada yang jual. Tuh, nih 2.000 segini, masa nggak berani? Jadi ini mah beda dari biasanya? Iya beda. Ya. Habis pak? Habis ya nih. Habis. Lalu kita masukin mie. Masukkan, yes. Udah kita langsung gulung aja lah. Ya. Sampai tetes terakhir ya, sampai tetes terakhir tuh bang, jadi mie dog, mie jeng endog gitu. Ungkul guys, simpel ya pak, simpel bikin kayak gini mah bang ya. Tuh ya tinggal dikemas, caranya ngemas kayak gini bang nih, nih pakai kayak gini bang jualnya ya. Ini badannya banyak, agak elit dikit. Nah ini kan 2.000-an bang tuh, kekinian ya tuh, 2.000 ya, ini udah 8.000 bang. Walaupun bikinnya tuh biasa, asalkan tempatnya luar biasa. Luar ini biasa, harganya beda ya. Ini enggak biasa bikin ini, Bang. Enggak sembarangan orang bisa, Bang. Iya. Ini enggak ditutorialin sama saya tuh. Ya bahannya biasa. Nah, bahannya mah biasa, Bang. Kayak mie gitu. Hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Yuk kita kasih toppingannya tinggal. Langsung di air. Langsung di air. Eh. Mayonis. Biar tambah cakep ya pak ya? Bukan tambah cakep, tambah enak. Itu bukan buat pemikap doang ini, berarti. Bukan. Tuh, lagi terus pak? Dikit aja lah, kalau dijual mah jangan digigit. Kepeso tuh. Ya, kalau pengen kenyang tambahin nasi 2 piring. Itu aja. Udah. Ya kan, hasilnya nggak pada mau kan. Ya udah, saya makan sendiri dong. Jadi bener-bener nih bumbunya tuh tembus ke dalam pak, resap ke dalam.